Ya orang awak mengingat anaknya ke itu? Angka jadi orang atau ke jadi kucing ayah itu itulah. Ah kalau nak jadi orang ang elok-elok lah perangai. Ambo ndak tahu lo ba perangai kucing ayah ko tu. Nah jadi ada istilahnya dia tu. Ke jadi orang ang atau ke jadi kucing ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah dimatikannya. Pada saat-saat tertentu di pancuang talang katura diambil kesambang dadie labiahnyo ke kayu tundo malang ndak bisa kita tulak muju ndak dapat kita raih suatu saat kabapisah badan jo nyao saat itu wa ilaihi nusyur semua kita akan kembali kepadanya. Kenapa Allah menyamakan orang hidup dengan orang tidur? Orang tidur dan orang mati, orang hidup, setelah seseorang itu ditakdirkan meninggal, maka rohnya tidak dikembalikan oleh Allah. Orang yang belum sampai ajal, betapapun enaknya tidur, dia tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Seperti saya tadi malam mulai mangalai dia teh kasue jam sawale atulah setengah ampe seta sinta. Apa yang terjadi tidak tahu kita di sekeliling kita itu. Jadi kita mati ketika tidur itu. Huwallazi yatawaffakum billail summa jarahtum finnahar. Diwafatkannya kamu malam dan dibangunnya engkau siang. Ternyata jamaah Masjid Ihsan Rumbai pada pagi ini dibangunkan oleh Allah kembali. Artinya apa? Roh dikembalikan ke dalam tubuh. Karena kita sadar bahwa kehidupan kita ini bukan untuk main-main, tapi untuk menyembah Allah. Dan sering ayat itu kita ulang. Maka setelah kita bangun, kita pergi ke kamar mandi, taharah, beruduk, salat tahajud, salat witir, mungkin ada salat hajat dan ada salat sunat taubah. Mudah-mudahan segala kegiatan kita itu dinilai oleh Allah sebagai amal saleh. Amin. Setelah Allah kita puji, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Dewan Kemakmuran Masjid Yayasan Rumbai, kebetulan beliau orang Tilatang Kamang. Orang Kamang jo orang Mage. Kapakan cie baduo apa tagamang adonan manjawe ambo tagamang jatuh sajo urang baso balang-alang urang tabi mengumpa tali kok lai kayo dunia ketakambang nan banse bayi boati. Itu hanya menurut pantun. Banyak orang miskin bapak-bapak tapi tak hindar dari penyakit.
Tak ada sakit nan aneh-aneh. Banyak orang kayo pi diarak penyakit. Jadi sebenarnya kaya dan miskin kadarullah, apa yang kita terima itulah yang terbaik menurut Allah kepada kita. Dan kita tetap memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak, judul ceramah kita pada pagi ini, jauhkanlah diri dari adu domba hasud. Para jemaah yang terhormat, jadi orang nan madu-adu orang tu pak disamakan jo domba. Kalau di Minyak banyak contohnya tu, ado bio-bio, ado kacang miang, banyak sekali contohnya. Kaum muslimin, akibat dari fitnah dan adu domba itu sama jo awak menabang kayu, ndak dicalik kama condongnya kayu kok, langsung si digeragaji atau dikapak, balik awak penabangan tu awak nyosipaan di pangka kayu kok. Jadi orang yang menyebar fitnah akan kembali kepada dia. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, suatu kali ada namanya peperangan di zaman Nabi, peperangan Khandak. Itu di Kali Pari. Jadi di zaman Nabi itu bamang kuacok parang. Ya kan? Jangan kita percaya dengan orang orientalis. Islam itu pertama itu dikembangkan di dunia ini katanya dengan pedang di tangan kanan, Al-Quran di tangan kiri. Itu orang tak baca sejarah. Setiap terjadi peperangan di zaman Rasulullah itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, itu musuh tak dicari, sangketo tak diadang, baswo pantang diilaan. Lamaklah rontong rang pitalah dibuai orang malam hari, lah lamo kami orang Islam dek mengalah, kini membalik hanya lagi. Itu kira-kira penting. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, di Makkah 13 tahun belum ada peperangan. Lah pindah Nabi ke Madinah, kaum muslimin dikajar aja di orang Quraisy kesinan. Ibarat orang mengajar orang di rumah pak, kalau lah bakalang sudui orang, lah larinya ke sudui itu dikajar aja. Itu tidak bisa deh. Tapa soinyo membalik, diambil rotan bakabe, diambil kerajui rumpui, ikonan jantan sejak ketik bapantang babalik suruh itu. Aso hilang, duo tak hilang. Maka disebutlah perang menegakkan akidah Islam itu karena diganggu oleh kafir, disebut perang fi sabi sabilillah. Jadi tidak benar kata-kata orang barat itu. Tak ada Islam itu dengan kekerasan, tapi dengan lemah lembut. Malah Nabi itu ketika dihina, ditimbun dengan tahi, malaikat menawarkan jasanya. Kalau cuiko engkau mamat, nan engkau adoan nameh, kecil orang timbago jo. Ya Muhammad, mohonlah kepada Allah, saya hancurkan orang Taif ini semua, kata malaikat. Kalau awak mungkin pak acok disaki orang tiba serupa itu, tiba malaikat ke menolong awak. Okey malaikat je. Ya kan? Itu kejawab. Tapi Nabi tidak. Ya Jibril, saya juga akan minta bantu kepadamu dan berdoa kepada Allah. Tapi mengaminkan doa saya. Maka Nabi mendoakan orang yang menganiaya beliau itu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong tunjuki kaumku ini, mereka berbuat begini kepada aku karena belum tahu ajaranku. Merasa banyak Nabi itu lupa. Ya. Begitu beliau itu, tidak ada dengan kekerasan, tapi dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ya kan? Dikajar yo diparangi melawan. Jadi ketika perang Khandak tu, ibu-ibu mausul ke Nabi.
Ya Rasulullah, salamu ko kami nda ado ikuik parang. Izinan lo kami ba'anya. Kok meninggal kami misalnya takdir Allah. Tu fisabilillah lo meninggal kami. Kami adalah perempuan-perempuan terlatih merawat tentara yang terluka. Setidak-tidaknya merawat tentara yang terluka. Nang kecek Nabi mau pakai kami dulu. Jadi dalam segala urusan mufakat ini diutamakan, Pak. Lebih-lebih awak di Minangkabau. Di masa awak tinggal boleh orang Minang, tapi nan mufakat jangan dilupakan. Niniak kita katumanggongan dua perpatih nan sabatang de alui kileknyo tibo de linci cayo mendatang budi tajambu kena nelok. Sawah lunto jalan kasalak kadurian membeli dadi upek kepala naknyo siyek Minangkabau nanti goluak perintah datuk perpatih inyo barajo kamu pakai. Ini mantap Pak jadi datuk jangan kegadang-gadangan saya. Ba mau pakai jo ke manakan mau pakai jo dun sana. Anang kali buik. Dia kan datuk tu nak tajam memutui, nak gadang melendo. Datuk tu pangulu, pengulu tu ah. Ladiang pakai ulu, penghulu, ya kan? Mako ulu ladiang tu nang kali pacik dek ke manakan. Bukan matonyo. Kalau matonyo luko tangan no. Lai terengah depak tu. Mufakatlah Nabi dengan sahabat-sahabat beliau. Begini ibu-ibu mengusulkan, bagaimana menurut pendapat bapak-bapak? Ya kan? Dapat kaum muslimin mufakat, boleh ayah ke pembuluh, boleh kata je mufakat. Bolehnya ndak bapak sagi, picaknya ndak bapak limbiang lah. Bak pucuk dilancarkan, bak pasang masuk muaro. Boleh ibu-ibu ikut perang dengan syarat pertama, ndak boleh pakai perhiasan. Induk-induk ko kan mapai kan magalame Pak. Ndak tentu perampok banyak gini pindah di rumbai ko dari tempat lain. Ndak boleh pakai perhiasan. Yang kedua, di dalam perang ini ada kata sandi. Bahasa-bahasa yang dipahami oleh sesama tentara. Tidak dengan gamblang supaya jangan di bisa ditebak oleh musuh. Tak boleh banyak mengecek. Bisa tak ibu-ibu? Tak pakai perhiasan, indak mengecek. Rupanya ibu-ibu telah berkomitmen. Apa katanya? Ya Rasulullah, kami tak banyak kecek, kami tak memakai perhiasan. Ada peklah ibu-ibu kopai parang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, dalam peperangan itu manang Pak. Perang Khandak itu manang orang Islam. Ya kan? Sangat gembira sekali bersyukur kepada Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, sedang orang gembira-gembira bersyukur ke Allah tu. Ibu Aisyah betul-betul istri Nabi. Ba kata Rasulullah, kaluang ambo hilang ya Rasulullah. Galak Nabi. Kenapa engkau ketawa ya Rasulullah? Pika patanglah sa pakai indak ka membawa perhiasan. Ambo ndak satu rapik do ya Rasulullah. Jadi awak kalau ndak ambo satu Pak, tu ndak dapat informasi Pak. Diundang, tak datang. Pakai surik, tak tiba. Habis kau lah selesai, rapik orang awak cara tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok. Informasi dan sebenarnya tak jalan dah, Pak. Kerana tak dah. Sianan tak datang pagi, kau tak jalan dia nyok kaji kecil. Untung saja lah nyok YouTube kan dia orang gini. Bisa dicalik balik kaji ustaz tadi. Ya kan? Bisa. Kata Nabi, ambolah latih cari celah kaluang tu. Adi carilah kaluang tu di Ibu Aisyah. Rupanya Pak, kaum muslimin, kaluang tu dapat balik. Ya. Jadi sabar bisa dapat balik. Ambo istri ambo pernah lo pengalaman benda itu Pak.
Kami kan karyawan Semen Padang lalu Pak. Jadilah 25 tahun karajo dapat ameh lima wale ameh untuk cincin tu. Cincin balogo Semen Padang. Jadi nan lima ameh 10 tahun dapat, nan 10 ameh 20 tahun dapat. Nan 25 tahun dapat lah lima wale ameh. Ah, dahulu kan istri-istri karyawan ku sama seorde baru kan korano aja namanya Dharma Wanita aja. Walaupun BUMN tetap korpri itu di zaman Pak Arto dulu. Para jemaah mausul lah ibu-ibu kok ke direksi. Kok itu bapak direksi? Kami kok kalah mendampingi suami kami bertahun-tahun. Salapik saka tiduran sabanta saka langulu bakti wang jo punguang kabau tampak cik tampak baru. Kalau hujan-hujan hari suami kami ko pai karajo kami pantuni di pintu macam. Urang naih anak rantiku pariaman manangih kami tagak di pintu malapih suami kami ba hujan-hujan. Nan limo baleh ameh ko kok dibagi ba anyo pak. Dibuai ang kami kaluang 7,5 ameh, 7,5 ameh cincin untuk suami kami. Rupo pinta boleh kandak berlaku pak. Benar itu kata direksi. Ibu-ibu sudah mensupport suami. Kopi ginseng babuean, kopi luak babuean, mi talur babuean, babi ni baizinkan. Eh, tidak tu, tidak tu. Jadi di buai Allah ibu-ibu kau kaluang 7,5 ameh. Iya kan? Apa dua-dua menyepuk tu pada hari ulang tahun tu di kaluang di direksi. Iya kan? Kaluang tu. Tiba di rumah, ku istri mula meninggal kau pak. Iya kan? Aku kata ibu kau, dah. Alui wana rantai lima ameh wana. Kau mudah putih. Dia udah ada cincin 10 ameh. Kalau kita lebur cincin udah 7,5 ameh. Kau boleh nak gak kasar rantainya seketik. Ya kan? Ha. Jadi tidak mudah putih. Bagi cik mbo ke menulak pak. Nyo anak emak, anak mama. Kuah telenggang kena. Kena si. Ha, lah nyo jadi. Engkau luang kau. Nyo lebur cincin ambonan 7,5 meter. Ndaklah modo hilang ke luang tu. Ya kan? Para jemaah sabar selah ndak rezeki awak. Ko ado rezeki awak bawa liat nyo liat kata ambo. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, ado lo kawan mausulkan. Bu, caliak ka orang pintar. Ah, jadi dukun-dukun tukang tanuang kok gini pak. Adi sabuk lo diorang nantak bayi liye. Orang pintar. Bagaimana kau disabuk dukun-dukun tanuang kok orang pintar. Karena nan datang orang pandie. Okay. Ah, jadi jangan batanuang. Liye lah dalam Quran. Boleh tak batanuang? Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan. Minuman kareh, judi, mandabih korban untuk beralo, batanuang, rijsun niniak moyangnya syaitan. Ya kan? Najis pekerjaan syaitan. Fajtanibuhu, jauhkanlah dirimu daripadanya. Anak kecil ambo, iya kan? Tak usah kita satu-satu itu lagi. Kalau ada rasa kiawak, baliknya. Iya kan? Kalau batanuang istri ustaz, ba'a kecil orang biko. Para jemaah yang terhormat, labarelah nanti galuan tu hilang. Kira suatu kali pak, iya kan? Allah gak 4 tahun tu, ibu kau menyemua kasut. Tak kalah barah jauhnya menyemuh kasut 4 tahun tu. Amun tak buang air ketik dekat kasut tu dah. Ya kan?
Itu tidak taruh menyembuh kasua itu. Ya kan? Para jemaah inyo mangke kasua itu kira kaluang itu tak salik diantara kasua. Basua boleh. Kalau payi awak batanuang, ya kan? Akanlah dosa saya dapat. Ini bapak-bapak ibu-ibu yang terang. Pai sewak ke tukang tanuang kau alun picayo lah, tak diterima salat 40 hari. Jadi Ibu Aisyah bersuruh lo kaluang lo kau balik. Tapi beliau pai ke kemah, Nabi Rasulullah je sahabat-sahabat beliau tak ada lah. Entah lupa beliau je isteri beliau mencari kaluang tak apa. Hanya buat sekemah ketik harilah malam. Ya kan? Alalok je sinat. Tengah malam lalu murid Nabi namanya Safwan bin Mu'attal. Nyo lalu yo kudo. Nampak di nyo kemah, ya kan? Nyo baca assalamualaikum di luar. Assalamualaikum. Menjawablah di orang dalam waalaikumus salam. Mendengar suara, tahulah Safwan ko baso di dalam kemah ko urang perusi. Sia di dalam ambo, ambo sia. Ummul mukminin istri Rasulullah. Takajut Safwan. Bu, ba mengko ibu tinggal. Diceritolah kejadian tadi. Kata Safwan, ambo ka pai ke Madinah jo. Mungkin kini Rasulullah lah takana jo ibu ko. Camek beliau. Kalau ibu ka pulang, biarlah bakawan jo ambo. Ambo membawa kudo, naik ibu ke teh kudo ko. Ambo berjalan di bawah, awak ndak mengecek-ngecek, pakai cadar. Biko kok jadi fitnah lo biko. Jadi isu-isu nan tak elok lo biko. Janganlah pada tak je ti Safwan ko. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat. Naiklah Ibu Aisyah ke teh kudo. Nah, kudo Arab ko kan tinggi-tinggi, Pak. Tapi Ibu Aisyah tu dulu kan anak Abu Bakar. Atulah dilatih olahraga nan tigo tu, Pak. Mamanah naik kudo bara barana. Jadi untuk naik kudo tu di Ibu Aisyah tidak suatu persoalan barek tu. Sama je reklame rokok Marlboro tu. Cer. Ya. Ya. Latih bola dia teh punggung kudo. Jalanlah kudo ko. Si Safwan memaci tali kudo berjalan kaki. Ya kan? Nah, tibalah para siang menjelang ke subuh di Madinah. Tapi nampaknya keimanan orang Islam kesadonya diuji di Allah. Nan menampak Ibu Aisyah tu turun kudo adalah kembong munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Inyo nam nampak dulu. Oh ikonya Nabi baisteri nanggak mudo. Nyo cari nanampi semua gadang nyo inyo. Dima kolah basilengku pulang para siang. Yang menyampaikan ini tokoh masyarakat, Pak. Abdullah bin Ubay. Apa yang disampaikan itu kan tak bara kalimat nadra. Cela Pak Itong. Akunya. Ikulah akibatnya bini mudo berselingkuhnya jo anak bujang. Kan tak bara kata-kata itu. Adi sampai. Engkau orang banyak. Samo jo membakar maco tarubuk dia tebuki. Ibao no asok no sabalik. Sewantalah kambang cerita tu. Manusia ko nan sajangka jadi sadapo, nan sadapo jadi dua dapo. Ya kan? Sudah tu sepanjang tali baru. Ba tambah-tambah cerita ko. Akhirnya Ibu Aisyah malu keluar. Ini bahayanya, Pak. Sudah tu Rasulullah ba'a. Rasulullah diam saja. Cuma Rasulullah ko Pak nang kita katakan tadi, ya kan? Nyo ndak amuh malulu seorang nang manih ko. Ndak amuh maluahan nan pai. Pam kamanyo pai ka Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab kan khalifah nang kedua jadinya setelah Rasul ndak do kan? Bang ko ndak ka Abu Bakar. Abu Bakar kutiko tulah mintuo beliau. Persoalannya anak Abu Bakar. Jadi tidak pantas kepada Abu Bakar. Umar kutiko tu alun mintuo beliau lah. Datang ke Umar. Mar.
Kamu dengar enggak persoalan dengan istri saya aja Safwan? Lai geje Umar. Ba pendapat engkau? Kata Umar, no comment. Ambo enggak kau komentar. Nan paling tahu jui ko Rasulullah adalah Allah dan Rasulnya. Sebenarnya Nabi juga tahu begitu, Pak. Karena Allah akan melaporkan kejadian ini benar atau tidaknya. Iya kan? Tapi nana monyo duduk samparan tagak sopa matang. Iya kan? Perlu jo bayoyo. Ya Rasulullah, saya yakin Allah akan memberitahu engkau benar atau tidaknya cerita ini. Itu nang kawan, Pak. Iko ado kawan pinyo samo yo tukang sate nyo kipe ya. Iya kan? Iyo tuma Rasulullah istri engkau mudo bana, iya kan? Ndak mungkin dipakai orang mode itu tu do lai. Ndak cie orang nambah sanggu ado kita cari na lain. Ai tu mamacah walah orang. Jadi tirulah Umar tadi, dinginkan suasana, jangan memanas-manasi. Dalam mode Pak turunlah Al-Qur'an surah An-Nur ayat 12. Laula sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minat. Sekiranya datang kabar berita yang tidak jelas kepada orang mukmin dan orang mukminat, apakah dia tidak berbaik sangka saja dulu? Tapi manusialah terlanjur sadonyo mendengar cerita itu baburua. Sangko. Kalau memang benar cerita itu, bisakah dia menghadirkan saksi 4 orang? Bi arbaati syuhada. Jadi kalau ada cerita-cerita miring tu, Pak, menurut Al-Quran surah Nur ayat 12, harus ada saksi yang pe orang. Gara CPC orang terdengar kawan zina ada, Pak, Pak. Dinampak di mata, Pak. Iya kan? Ya. Harus dicari kawan nampak lelo. Ini terdengar mencarinya lah, sudah. Jadi tidak mudah menjatuhkan nama orang dalam Islam. Banyak syarat-syaratnya. Ya kan? Apailah Rasulullah Umar bin Khattab ke rumah Abdullah bin Ubay. Ana mau nyoba seorang piaman do klarifikasi. Bahasa Islamnya tabayun. Nana mau nyorang munafik tu, Pak, mulutnya manis. Begitu Rasulullah datang, nyo sambut sekali. Jangan mani mulutnya, nanya Rasulullah, duduk di rumah saya dulu. Jadi orang menapik, kau bawa ayo dari orang kapir, Pak. Kalau kapir itu musuh dari muka, nampak. Kalau munapik, musuh dalam selimut. Coba bayangkan. Ba ciri-cirinya, kalau kecik Nabi, tiga saja cirinya. Iza haddasa, kadzaba. Wa iza wa'ada, akhlafa. Wa iza tumina, khana. Kalau di Mina lah ciri-cirinya. Panu kawan sayiriang pangguntiang dalam lipatan pamanciang dalam melango. Orang ke sungai Siak menciangnya ke melango. Ke terenang. Iya kan? Atau orang menepit. Siang menjadi ayam, malam berubah jadi musang. Atau orang menepit. Tunjuk lurui kelingkiang bakai. Di muka waknya bentuk kawan, di belakang waknya toje. Kecik orang piaman. Nyo toje. Kalau tiba di kayu, Pak, orang munafik tu kayunya kayu tibarau. Apa nan laye di kampung le tahu kayu tibarau? Itu mirip pimpiang, pi gadang dari pimpiang. Tumbuhnya di lereng-lereng bandar. Apa tibarau tu, Ustaz? Iduik tibarau berumpun-rumpun, batangnya berueh-rueh, badaun panjang bakal lupa. Jika dicaliak dari jauh seroman bana jo bantuk tabu. Dikunyah haram kok barai rasu amba indak menantu pengicuh gadang mukironyo.
Maso ketek saban tuak jaguang di silau indak babuah, bungo sahalai indak menaruh. Kalau inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian, capek terbuka rasionyo. Kok barambui angin kemudian tibarau lama dok mudiak bakisah angin kailie inyo lama dok ilie pulau. Kateh iyo ke bawah iyo, anggua iyo geleng iyo, aji iyo korupsi iyo. Kata Rasul Abdullah, benarkah engkau melihat istri saya dengan Safwan? Iyo Rasulullah. Sawanta kolah turun ayat surat Nur ayat 2. Ada enggak engkau punya saksi 4 orang? Kata Nabi, saksi yo enggak ada do Rasulullah, nyombo sana mencelik. Kalau kamu tidak punya saksi, berani tidak kamu sumpah dengan nama Allah? Mandanga kamu sumpah, kau pak, nyo minta izin, nyo cambik kudonyo ke kandang, nyo lari, saya cigin, saya lari. Atau orang munafik kau lempar batu, sembunyi tangan, tidak transparan kecil orang. Atau munafik, akan berbahaya tu pak. Tidak tanggung-tanggung dia kira dosonyo tu loh. Ya kan, menjatuhkan nama orang istri Rasulullah lah. Ada tak orang je tu? Namanya kini orang politik je tu pak, menjatuh-jatuhkan lawan. Ya kan, itu namanya. Katanya di politik biasa saya, karena agama awak Islam, umur awak pendek, sebentar lema mati. Kini kita bernari di punggung bumi. Ingat, kamu akan masuk ke dalam perut bumi. Semua pekerjaanmu akan kamu pertanggungjawabkan nanti di muka pengadilan Allah. Bapak jangan kaji awak, Pak. Ndak mari sambung tak leh. Ambo terserah. Ambo, Pak. Mengaji ku tandonyo de ambo kaji lah panjang, ada orang jik jalik jam tu. Ambo orang Minang pak, pindah orang Batu sesuali jenjik jelik jam tak? Benarkah bapak-bapak nanti tuduhan kau orang nantak warna tu membaliknya kawak balik? Benarkah itu? Kita lihat dalam Quran surat Yusuf. Nabi Yusuf ke pak, istrinya pak, ayahnya kan Nabi Yakub. Nabi Yakub ke berbini beranak sawaleh. Iya kan? Anan mandeh Nabi Yusuf ke itu pembantu beliau. Jadi apa kalau ada kan hati ke pembantu kecek saya ke ibu. Ada suri nang ke kita uleh. Iya kan? Jangan sembunyi-sembunyi. Ambo kan hati ke pembantu ko bu, rasanya piti ambo cukui untuk membelanjoinyo, izinkan ambo nikah jinyo. Abar anak dua Yusuf cik Benyamin cik. Jadi suatu kali bermimpilah Nabi Yusuf ko mengeceknyo ke ayahnya. Ini ceritanya ndak cerita magai menandin pak, ado dalam Quran. Idh qala Yusufu li abihi, sewaktu berkata Yusuf kepada bapaknya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sabaleh bintang cik, bulan cik, matahari sujud kambo. Apa artinya tu ya? Nabi yang berdua ini diberi mukjizat oleh Allah menakwil min mimpi apa ndak Nabi itu jadi tawil-tawil lo mimpi. Salah. Ya, eh, salah. Ya, ndak ada mujizat apa itu dak. Ya kan? Kata ayahnya, jadi curi tuan mimpi ko ke kakak-kakak wa ndak. Kakak sama bapak ko sama ndak ndak. Baik ko, ya kan? Nanti timbul bermacam-macam prasangka. La taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidah.
lainnya ini antah di ma pak tahu jauh dah udahnya kok tanya dah ngadi wali adin dia antah pak iya kan tahu iya kan aka tahu dah udahnya kok kadun sanaknya na lain idh qalu li la yusufu wa akhuhu ahabba ilaina minna wa nahnu usbah ayah awak kau ndak adil si Yusuf kau jadi adiknya Benyamin disayang ibana maso inyo nan kete inyo ka jadi raju awak harus dulu awak nang gadang nyo bajanjang naik batanggo turun age cek na lain de inyo sabaleh tu baragam pendapeknyo uktulu Yusuf itu orang sabapak tu pak bunuh si Yusuf kau dah aja iya kan mangko awak aman je. Sesudah Yusuf kau mati je anak lain tak sampai hati kalau kita bunuh jalan tak betul dah kita bawa senyo kita kecil kaya awak dibawanya berjalan-jalan aku dimasuk-masuk semua di tangan ni dua kali seorang je iya kan kita masuknya ke dalam semua tinggal aja. Ghayabatil hubbi ah di tangan inilah dua kali seorang soalnya kali dua orang 22 lah cingak-cingak kaniang no lagi tahu cingak cingak-cingak kaniang no bahasa Indonesia nya ben benjol di tangan ni atau di kabik lah di masuk-masuk semua tinggal mungkin iko nanya tiru di Gestapo September 65 gitu. Ah. Anyo cik caliak sedari jauh. Masuk semua tu nyo mati je tu macam. Sebab terendam dalam air je. Ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat. Ya kan? Air dalam semua tu sainggoli ya kan. Jadi kepalonyo ndak tawanam. Mengeciklah Allah kayaknya. Suf, kamu tidak akan terbenam. Kamu akan keluar lagi dari sumur ini. Dan kamu akan saya pertemukan dengan kakak-kakakmu itu nanti. Sudah bertahun-tahun. Wahum la yash'urun. Nyo tidak kenal join college. Jadi orang yang jadi nabi, bapak-bapak, barana orang merencanakan. Nyo tetap jadi nabi. Karena nak mengandai Allah. Nabi Musa, barana anak ketik dan dibunuh Fir'un. Tapi nak jadi nabi tak terbunuh. Jadi awak jangan cuba menipu daya Allah lai jua awak. Nak kata tipu Allah tu dah. Nak kata tipu awak. Alalu rampai mangaleh. Airnya habis. Nyo kam ambil air di semua tu tali pengabek Yusuf ku tinggal ujungnya dia teh. Nyo kabe embe tu nyo turun ke bawah. Anyo melo air kate Yusuf bapa cik yo tali tu. Eh bangko barek na iya pak. Bangko barek benar. Kaum muslimin bapak-bapak kironyo urang nama gantuang. Iya kan? Anak si aiko ko sarancak ko. Si ana menjatuhkan ke semua. Nak baca ro cerita tadi ko ambo di tangan ni dek kakak-kakak ambo pak. Sudah dimasuk-masuk semua lah. Jadi kini wah kawan tam pulang ke cik orang tu. Jan nyobunuh hamba beko. Bawa salah hamba dia pak beko. Kok pasal pak jual saya hamba di pasar je. Dulu kan ada pasar bu. Pasar bu tak? Kaum muslimin para jemaah yang terhormat. Yang masukkan orang kau ke dalam karuang. Hanya lagi saya dah ke hidungnya berlubang. Supaya bisa bernafas. Kakak-kakaknya tu main tek. Hanya kajal itu adik kami je. Hanya minta lo piti ke pedagang tu. Sudah hanya tangan ni dapat lo piti ni. Itu anak Nabi tu pak. Anak Nabi Yakub. Jadi kalau ada anak ustaz kurang ajar. Jangan pak tuduh lo ustaznya. Apa ang lai ustaz ang kurang ajar. Anak ada kaitannya tu dah. Anak Nabi Adam ada yang kurang ajar. Saya namanya Kabil. Anak Nabi Nuh Kanan. Ya kan?
Orang awak ke kan itu? Itu percuma siapaknya ustaz. Tak ada kaitannya itu. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah, bawa sila kami, Pak. Hanya bawa dia pedagang. Yusuf ko bapak-bapak kaum muslimin gagah. Gagah mana? Umur sebalik tahun lah gagah. Sia nak membeli beliau di pasar, Perdana Menteri, inyo nak beli banyak piti. Nah lain tak tertawar, diorang harga setinggi itu, barabui orang beli. Jadi Perdana Menteri ko nak dapat nama beliau tu kitfir. Hanya bawa pulang. Tiba di rumah ha kecilnya ke bininya, bininya Zulekha nama. Akrimi mathwahu asa ayam fa'ana au natakhidahu walad. Muliakanlah anak kau dia. Kita tidak dapat anak lah berapa tahun kita nikah kau. Mudah-mudahan tak diangkatnya jadi anak awak. Lah jadi anak angkat menteri Yusuf sini. Tapi Nan Zulekha kau dari Yusuf 4 tahun tuanya Pak. Jadi Yusuf berumur sebalik, umurnya 5 balik baru. Mungkin saja badannya subur, nya capek dewasa, Zulekha kau capek ni nikah. 10 tahun kemudian itulah 21 umur Yusuf. Berapa umur Zulekha? Baru bah cintonyo Pak. Ndak cinto ke anak lah dong, tapi cinto ke laki-laki. Lai berbeda dah Pak tu. Kalau ndak berbeda itulah pikun dah Pak tu. Anyo nyatakanlah cintanya. Jadi kok membaca percintaan, bacalah surat Yusuf. Ndak usah cerita nang di karang orang. Iko dari dari Allah. Kaneatilah Zulekha ko kana angkeknya. Ada ceritanya dalam Quran ustaz? Ada. Walaqad hammat bih. Sungguh Zulekha tu amatinyo kanenatinyo ama kecik orang wak bih dengan Yusuf. Yusuf wa Yusuf ko orang atau malaikat? Orang. Mandai angkeknya ko rancak. Wahamma biha, ya kan? Yusuf juga kana hatinya kemandai angkeknya kok. Walakat hammat bihi wahamma biha. Tapi terjadikah perzinaan, perselingkuhan? Tidak. Yusuf ini calon nabi ingin ya Allah. Ya kan? Kalau ndak nyoliklah kebesaran Allah dek Yusuf, atau lanjutnya Pak. Allah mengingatkan. Ya orang awak mengingat anaknya ke itu? Angka jadi orang atau ke jadi kucing ayah itu itulah. Kalau nak jadi orang, ang elok-elok lah perangai. Ambo tak tahu lo bah perangai kucing ayah kau dapat. Nah jadi ada istilahnya dia itu. Ke jadi orang ang atau ke jadi kucing ayah. Jadi Yusuf melihat kebesaran Allah tu nyosadaran mandai angkeknya tu. Bu, kalau ibu balah dado Yusuf gua, bab perasaan ibu kambo cuitulah mbo ka ibu. Tapi ini cinta terlarang, Bu. Ndak boleh berdosa kita. Hanya bae ba pantun Yusuf gua. Pantunnya tu bahasa Mesir ndak dapat di den. Ya kan? Kita pindahan se ka bahasa mi. Minang. Luruhlah jalan ke Payokumbuh, ba simpang di Tanjung Pati. Kok lahi hati sama sungguh karyang lautan kita nanti. Nang kecek yo Yusuf. Ah kecek Zulekha konyo dipengaruhi setan, Yusuf dipengaruhi Allah. Ah kalau dipengaruhi setan keduanya ba? Bazina. Picik dipengaruhi Allah, dapat hidayah Allah, cik dipengaruhi setan ndak jadinya dah. Nang kecek Zulekha pilo lawik ke karyang gosui. Ya kan? Kini suami dia tidak di rumah, dokakan sepatan dia awak. Kok
kok Yusuf nang kini nyo sanduk gole abu tu. Lari Yusuf ko ke pintu mencari galagat nan tak elok ko. Rupo Zulaikha ko mantan pelari cepat. Ya kan? Nyo kaja dari lakang dapik di nyo baju Yusuf. Cabie pas kutiko tu suaminyo tiba di pintu. Ha. Suami ko lah letak ya tinyo pak. Pinyo bijak sana. Nyo bijak sana. Ha. Bekerja-kerja ana kalian meledak kompor. Alan suang nyo fitnah Yusuf ko dek Zulaikha karena niatnya ndak kesampaian. Wastabaqal baba wa qaddat qamisuhu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Berlomba mereka ke pintu nyopaci baju Yusuf dari belakang tiba suaminya. Akatonyo ke suaminya qalat. Kalau perusi ngecek kan qalat. Kalau laki-laki qala. Ma jazaa'u man arada bi ahli kasu nyoputa ba 120 darjat. Apa nang kau dah lakukan ke anak angke awak nang kurang ajar? Taruh hadir ni goda no tio ari. I goda no senden. Sawanta aku kena pulang udah lai perkosa no den. Apa alasan nang kau dagian? Ya kan? Tapi ado se di Allah caronyo pak. Mengecek anak ketek dalam wen. Ya kan? Tuanku, jangan percaya saya omongan isteri tuanku tu dulu. Ambo mencari anak. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin wa in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat. Kalau baju Yusuf tu cabik di dado, berartinya salah. Isteri tuan bada. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin. Tapi kalau bajunya cabik di belakang, itu istri tuan nan baduto Yusuf nan mana aja tuan jalik. Nyo jalik di raja ke, di menteri ke. Baju Yusuf cabik di belakang. Ah katanya, wastaghfiri li zambiki. Capeklah minta ampun dia. Innaki kunti minal khatiin. Engkau salah. Ah Yusuf nunjuklah, pak, indah istri ya pak senang salah. Dan salah lah. Bamang kau dan jawab cintanya. Kini supaya aman pak masuk anzalah dan ke penjara. Jadi tidak bertamu kami lah pak cok dinas keluar daerah aja. Atu mangko Yusuf masuk penjara. Jadi orang masuk penjara kau tidak lo sadonya orang salah tu pak. Akini entahlah akini mungkin yong gitu. Ake cek menteri ko, kita tutui rasio ko ya. Malu wak je orang banyak. Jangan tahu orang masyarakat, ndaknya je. Akhirnya ada lo pembantu nan tahu nyo tagak di balik pintu. Inyolah nak mengakan jurito ko di luar. Sehingga Zulaikha ko malu lo keluar lai. Orang heboh. Masuk kana angkek kana hati. Lah menteri suami kana angkek kana hati. Itu bakal lo nyo hati kuncinya mah. Ya kan? Bang kau lagi puak nasi anu tu, hati no sanang. Bang kau kuruh na ibu tu suami no bini je lah. Makan hati. Kalau ikut kena ya, kena hati. Alah bagun jia orang sekampungnya pak. Amalu Zulaikha ke. Bang, tangkuk seorang kau bang. Abang karajo, abang menteri. Tak bisa kekerasan kita lawan jo. Jangan buruk pulo. Tak begitu doh. Ba'a undang orang ko pulang. Agi makan. Nalama-lama. Jangan kita musuhi orang nama pagunjang nawak tu. Undangnya dibuat makanan nalama. Ibu-ibu, bapa-bapa, kaum muslimin, para jemaah, diundanglah orang tu pulang. Nyo jamu dibuat Zulaikha ko makan lama-lama. Kira makanan ko padeh. Lai ada buah-buahan bu, lai.
Dia ke buah-buahan, dia ke pisau cik. Min hunna sikin. Dia ke pisau pengubah buah-buahan tu. Sadang orang mengubah buah-buahan tu, Yusuf disuruh ke muka Dek Zulaikha. Yusuf, pertontonkan tubuhmu yang ganteng itu cik. Falamma ra'ainahu, tatkala mata mereka melihat wajah Yusuf, akbarnahu, gadang angok ibu-ibu tu sadonyo. Anda indak turun-turun angoknya tu ke bawah lebih tu sah. Ma hadza basyaran, iyo manusia iko go illa malakum karim, ko malaikat go ma, ndak urang go dic. Urang ndak mungkin sagagah go. Dek serpu itu tu nyo mencali Yusuf rancak tu, ndak tahu tangannya lah putih ba. Abara rancak urang Yusuf tu, bara gantengnya tu. Kini bara anak kerancak urang wak sedang mengubah ambacang le mo tangan awak selesai. Rancak seorang selainnya. Ya kan? Jatuh ke bawah tangan tu. Ya kan? Qatta'na, qatta' putih. Qatta'na aydiyahunna. Ya kan? Jadi qatta' tu dari kata-kata qata'a. Qatta'na karenanya sama-sama jamak. Semua ibu-ibu itu memotong tangan mereka. Jatuh jari itu serwe, ndak terasa sakit. Atau mangkonyo sarawa pendek tu namonyo sarawa qatta. Bahasa Arab tu pak nak bahasa awak gitu. Cuma ada orang awak je tukar jo oh koto. Nyo ain tu qatta. Sarawa qatta. Aka putih tangan? Ah mengecek Zulaikha lah. Bu, besok ibu jangan sembarang mengecek sana. Alu lima mini ibu mencelik Yusuf. Kalau putih jari ibu, ibu tak tahu tu. Ah baru sadar. Jadi besok kok mengecek peliharo lidah berjalan peliharo kaki. Jangan sembarang mengecek. Ya kan? Ambo 10 tahun babau aja nyo saganteng ko urang ba. Lai ba tapuk do balah tangan tu. Pantas saja ambo kan hati ke nyo. Ibu sebentar lah potong jari ibu, ndak ganti tu. Akhirnya ibu tu pulang sesadonya lah, nyo betul se tangan lah. Jadi tuduhan-tuduhan nan tak benar bisa babali awah kawak. Jadi supaya persatuan kita ko jan pacak, jan awak asut mangasut, jan fitnah mem, fitnah jan madu domba. Karena dosanya sangat besar sekali. Itulah tausiah kita pagi ini. Tidak ada mbok kuliah subuh dan sepanjang ke dah, Pak. Sekali ke baru. Ya, kalau ada nan salah tu dari ambo, Pak. Nan bana dari Allah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.